Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kabupaten Bungo menunda pelaksanaan seleksi kompetensi bidang atau SKB pada 25 Maret mendatang. Penundaan dilakukan setelah menerima surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam surat tersebut dilarang berkumpul ataupun mengumpulkan massa dalam jumlah banyak untuk mengantisipasi menyebarnya virus corona. Saat ini BKPSDM Bungo hanya menunggu instruksi dari Menpan RB terkait jadwal ulang tes SKB, sedangkan lokasi dipastikan akan menggunakan lokasi tes SKD, yaitu di area MTQ Kabupaten Bungo, tepatnya di belakang kantor pemerintah Kabupaten Bungo. Tanggap daruratnya juga diperpanjang sampai 29 Mei 2020 oleh BNPB, sehingga Menpan juga mengirimkan surat ke semua daerah, semua kementerian lembaga untuk menunda pelaksanaan SKB sampai dengan batas waktu yang akan diinformasikan kemudian. Sementara itu, BKPSDM Muara Bungo telah mengumpulkan hasil tes SKD dan perenkingan yang dilakukan BKN Regional 7 Palembang, di mana sekitar 900 peserta akan mengikuti tes SKB nantinya. Arif Rizal, Jambi TV.